YouTube channel. Saya senang banget akhirnya aku bisa review-reviewan lagi. Hari ini itu aku mau review dua produk yang bikin kulit ketiak aku tuh jadi jauh lebih cerah daripada sebelumnya. Sebenarnya satu produknya itu udah sempet aku review ya, cuma di sini aku battle sama produk yang baru aku temuin lagi yang ternyata tuh bagus banget juga. Jadi di sini aku punya dua produk untuk area lipatan gitu ya. Di sini aku punya produk dari Perini dan juga ada dari Noera. Dan kalau kalian tahu, Noera juga udah pernah sempat aku review. Dan di sini aku bakal review keduanya. Dari keduanya itu aku udah pakai tuh kayak gimana sih hasilnya di aku, plus minus dari kedua produk ini tuh apa aja. Aja aku mau bahas dari yang Perini dulu. Dia ini deodorizing dan juga brightening. Jadi selain dia bisa dipakai untuk mencerahkan kulit ketiak, terus kulit-kulit area lipatan lainnya, dia juga bisa dipakai setelah deodoran. Berarti 30 ml, harga itu kalau nggak salah 85 ribuan, dan kandungannya juga bagus banget. Ada olive oil dan juga centella asiatica yang dimana itu dapat bantu untuk ngelembapin kulit. Terus juga ada niacinamide yang kalian pasti tahu ya kalau niacinamide itu bagus banget untuk mencerahkan. Terus juga ada kandungan alpha-arbutin yang dapat ngelindungin kulit dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Terus juga ada kolagen yang dapat mencerahkan kulit. Jadi udah ada niacinamide, ada kolagen, ada alpha-arbutin. Coba kayak boom banget gak sih buat mencerahin kulit. Nah di sini ini dia produknya. Dari aku sendiri, ini tuh travel friendly banget dan gampang mau dibawa traveling kemana-mana. Terus juga dia paman kayak gini, tinggal dibuka, tinggal dipakai kayak gini aja. Ini untuk teksturnya ya. Nih. Untuk teksturnya dia ini easy to blend banget dan dia enggak ada white cast-nya sama sekali. Kalau dipakai tuh kerasa ringan dan cepet juga buat nyerap ke kulitnya. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai ini habis itu pakai deodoran juga bisa banget. Ini enak soft gitu loh. Sebenarnya kayak kalau enggak pakai deodoran dan kalau emang ketika kalian baunya masih terbilang aman, sebenarnya nggak pakai deodoran lagi pun udah cukup sih, karena ini tuh udah wangi banget loh dan wanginya tuh enak noh. Dia nggak ada sisa-sisa white cast gitu loh dipakai. Dari aku sendiri, kalau misalnya aku pakai untuk siang hari ini masih aman sih ya. Kalau misalkan kayak keringetan di area keti tuh kayak masih aman, yang nggak licin-licin gimana gitu loh. Dan dia juga teksturnya ringan, jadi gak yang kerasa tebel gitu di ketiak. Terus sebenernya dia gak cuman dipakai di area ketiak aja, tapi di area-area misfi juga bisa, di selengki ya. Terus juga bisa dipakai di area lipatan, kayak misalkan di sini kalian emang hitam, terus untuk sikut juga bisa. Dan dia ini bener-bener cerahin banget, cuman emang gak yang instan ya, gak kayak kalau kalian laser terus dua kali laser langsung putih jreng gitu, enggak. Dan ini pun perlu waktu untuk ngasih hasil yang baik, kayak 2 minggu sebenarnya tuh udah lumayan kelihatan sih asal kalian rajin. Dan tips dari aku, kalau kalian misalnya mau ketiak kalian benar-benar cepat bersih terus cepat cerah gitu ya, kalian tuh pakai kapas, terus kalian pakaiin micellar water yang biasa buat kalian bersihin muka, terus kalian pakaiin aja digosok kayak biasa, tapi pelan-pelan ya, takut iritasi karena kan kulit ketiak tuh rentan banget ya. Terus ya udah kalian gosok, terus kalian mandi, terus habis itu pakai ini, jadi hasilnya juga lebih cepet gitu loh buat kelihatan. Sebenarnya itu sih ya tips dari aku kalau kalian emang pengen punya kulit keti yang kelihatan cerah dan bersih. Dan menurut aku ini worth it to buy atau enggak, sangat worth it to buy. Selain dia cerahinnya ini lumayan cepet ya, dia juga kayak kasih kulit ketiak kita tuh kayak lebih lembab gitu loh, jadi nggak kering dan nggak cepet gimana ya. Kalau misalkan kalau baru kalian waxing atau cukur kan itu biasanya kayak kerasa perih atau kerasa kering gitu ya kulitnya. Nah kalau ini tuh ngebantu gitu loh supaya kulitnya itu kenutrisi jadi lebih lembab. Aja produknya juga udah BPOM jadi aman banget buat dipakai. So next, lanjut aku mau bahas si Noera ini karena ini masih dibungkus ya. Sebelumnya kan aku punya 2 ya, itu udah habis dan itu ketinggalan di Bogor. Ini aku beli lagi akhirnya. Dan ini Noera ini sendiri sama sebenarnya dia travel friendly juga, cuman yang dari Perini ini lebih besar ukurannya. Yang ini tuh cuman kalau nggak salah 15 ml doang dan ini 30 ml dan harganya itu kalau nggak salah yang ini 75 ribuan gitu deh. Dan
kalau kalian mau emang lihat review Noera ini lebih lengkap lagi, bisa nanti lihat aja ya di video aku, di scroll ke bawah. Ini untuk produknya tuh kayak gini. Dia ini kayak teksturnya cair gitu loh, tapi agak sedikit padat dan agak sedikit susah di blend sebenarnya. Cuman masih yang gimana ya, airy tekstur gitu loh. Jadi dia kayak masih cair gitu teksturnya. Tuh. Dia juga sama, sebenarnya nggak begitu gampang bikin lengket sih ya di kulit. Terus buat kalian yang ngerasa kalau misalnya nggak keti doang nih, yang kayak gelap tapi belakang leher kalian gelap, sikut kalian gelap, terus kayak dengkul kalian gelap, ini juga bisa banget dipakai. Dan dia ini ada kandungan yang bagus banget juga, sama kayak Perini tadi. Dia ini ada kandungan 4 bahan aktif, yaitu ada niacinamide, terus ada glutathione, ada whitening, dan juga ada chroma bright, dimana dia ini bisa mampu mencerahkan kulit. Terus juga ada kandungan galactomyces ferment filtrate, yang dimana tuh bisa jaga kelembapan kulit keti kalian dan kulit siku kalian, karena kalian tahu kan kalau siku terus kulit leher belakang, bagian belakang yang hitam itu suka pecah-pecah gitu tekstur kulitnya. Dan dia juga gak bakal ninggalin noda di baju kalau kalian pakai gitu. Kalau misalkan ini mau dipakai di siang hari buat di keti, ini nggak bakal ninggalin white cast di baju. Tapi menurutku kalau dari Noera sendiri ini nggak bisa di layer sama deodoran, karena dia bakal kayak kerasa tebel banget gitu loh. Kalau tadi Perini ini dia di layer sama deodoran lagi tuh masih bisa, cuman kalau untuk Noera ini masih agak susah untuk di layer gitu. Juga sebenarnya untuk teksturnya dia sama-sama ringan keduanya, cuman yang ini ya gitu aja sih, nggak bisa di kombinasiin sama deodoran lagi. Sebenarnya bisa ya, cuman agak kerasa gimana gitu. Dan dia ini wanginya juga enak juga loh guys. Dia ini wanginya sama-sama enak. Jadi kalau misalkan kalian gak pakai deodoran lagi pun masih boleh-boleh aja ya. Kalau misalkan ketiak kalian baunya masih aman kegolongnya. Terus juga dia ini udah Bepom, jadi aman buat dipakai. Dan sebenarnya untuk keduanya sama-sama worth it to buy sih ya. Gimana kalian aja mau, kalau emang kalian mau coba pairing ini boleh banget, karena ini emang benar-benar bagus. Milih harga 85.000 itu sangat-sangat amat worth it. Jadi tunggu apa lagi sih? Jadi kayak kalian wajib banget cobain. So sorry buat review kali ini, aku gak bisa ngasih before after, dan gak mungkin juga aku ngasih before after kulit temenku atau siapapun gitu ya. Sorry banget, tapi menurutku ini keduanya sama-sama bagus. Kalian tinggal pilih aja mau yang mana. Mau yang sebenarnya aman di kantong sih, sebenarnya menurut aku Perini ya yang aman di kantong tuh. Tapi kalau kalian emang mau coba Noera juga boleh banget. So thank you guys for watching, dan semoga review ini bisa bantu buat kalian yang lagi cari pencerah kulit untuk ketiak, supaya mas pacar atau mas suami gak kaget ya ngeliat ketiaknya gelap gitu. So thank you guys for watching, don't forget to like and subscribe. Kalian bisa kepoin dua produk ini, aku bakal taruh Instagramnya Perini di bawah sini, dan aku juga bakal taruh Instagramnya Noera di bawah sini. Dan juga keduanya bakal aku link shopnya di description box. So kalian bisa langsung check out aja, and to follow my Instagram juga. And see you guys next time, bye bye.